Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Thank you.
Thank you.
tadi subuh-subuh saya mengalami GERD lagi, bukan untuk dikasihani. Lalu saya ke ICU lagi, jadi tadi subuh saya baru pulang. Terus saya gini, aduh gimana nih, saya pelayanan belum bobo gitu. Tapi ternyata Tuhan itu baik, karena gimana ya, mungkin saya terlalu lama liburannya. Jadi setelah pulang ke sini harus melayani, baik atau tidak waktunya kita harus melayani Tuhan, amin. Dan memang betul-betul ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kekuatan yang baru. Itu yang saya alami, karena tadi pagi saya merasa tidak berdaya, tapi ketika menyembah Tuhan, saya mengalami kekuatan yang baru. Bisa berdiri di tempat ini, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan banyak di tempat ini juga yang berjuang dengan kesembuhan, Ibu Ambar, dengan kakinya, tapi setiap minggu datang, itu adalah hal yang luar biasa, men. Karena dia adalah dokter di atas segala dokter, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah Bapa yang ada untuk setiap kita, karena dalam ibadah itu ada janji dan ada kuasa. Dan biarlah hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Tidak ada yang lebih indah Tuhan dalam hidup kami selain kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Engkau yang termulia dalam hidup kami, Tuhan. Izinkan kami pagi hari ini, Tuhan, boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami boleh tetap menghargai setiap saat Tuhan. Waktu yang Kau berikan pada kami sungguh sangat berharga. Biar kami boleh tetap Tuhan merenungkan akan kebaikan-Mu. Merenungkan apa yang Tuhan rindukan kepada kami. Untuk kami kerjakan. Sehingga kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menegur kami Tuhan, ingatkan kami. Tuhan memberikan kami nasihat. Dan Tuhan sendiri mengajar kami terus menerus dalam kehidupan ini. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang benar-benar hidup kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan daripada firman-Mu. Melalui Roh Kudus yang boleh mengurapi kami semuanya. Boleh menerangkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Tuhan terima kasih. Kami buka hati kami. Tuhan Kau sampaikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bulan ini adalah kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Setiap tahun sekali, ya, mulai tahun ini kita bersyukur kenapa kita menemukan, mendapatkan kasih karunia ya. Jadi yang diperingatin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan ya nasional. Jadi kenaikan siapa saudara harus jelas ya, kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara mari kita melihat arti kenaikan daripada Tuhan Yesus ya. Sepanjang perjalanan Yesus selama di bumi ini mulai dari kelahiran, dari hidupnya saudara ya. Yang dimana Yesus sebagai manusia ya, datang ke bumi, diutus oleh Bapa di surga untuk diperkenalkan kepada dunia ini. Supaya orang semua orang tahu apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Ya saudara. Nah, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sempurna, saudara. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk melayani kita, melayani manusia, saudara. Ya, tidak punya salah, tidak punya maksud lain, tidak punya maksud tersembunyi. Hanya satu maksudnya adalah bagaimana semua seluruh dunia boleh mengenal akan Dia. Mengenal kasih karunia, mengenal kabar baik, kabar keselamatan yang diperkenalkan melalui Yesus yang ada di dunia. Rangkaian perjalanan ini adalah rangkaian perjalanan yang sangat singkat selama kurang lebih 33 tahun, saudara. Ya, sampai akhirnya Yesus diserahkan sengsara, dianiaya, kemudian mati. Ya, dianiaya begitu rupa dengan sadis, mati di kayu salib, kemudian bangkit hari yang ketiga, kemudian perjalanannya masih ada di muka bumi ini selama 40 hari. Dan yang terakhir rangkaian daripada kisah Tuhan Yesus adalah ketika Yesus naik ke surga. Ya, ini rangkaian yang luar biasa yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang percaya. Saudara, mungkin kita hanya tahu bahwa, oh Tuhan Yesus ceritanya begitu ya 2000 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita cuma ya hanya tahu, sekedar tahu saudara. Tapi sesungguhnya ada hal yang perlu kita ketahui kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dan Yesus bukan berasal dari dunia ini ya. Saudara harus tahu bahwa Yesus memang berasal dari surga, dari tempat yang mulia, datang ke dunia di tempat yang hina dengan sebuah tujuan yang mulia, dengan tujuan yang ilahi, yaitu perkenalan saudara, supaya saudara melihat Yesus dengan kemampuan yang luar biasa karena Dia menciptakan kita. Siapakah Yesus? Ya, bersama dengan Bapa di surga, Dia dulu sudah ada dari kekal, dari Alfa sampai Omega, dari dulu selama-lamanya. Bumi ini adalah ciptaan Tuhan, karya Bapa kita di surga yang diciptakan ya saudara, sehingga juga hadirnya saudara dan saya di bumi ini sebetulnya untuk adalah untuk melengkapi bagian daripada rencana Tuhan. Ya, sesungguhnya kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi maksud hati Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kita tahu adalah bagaimana kita mengenal firman Tuhan ini, dan saudara cuma satu disuruh, percaya saudara.
Banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang cuma sekedar baca firman menjadi kalimat biasa yang bisa kita kenal, tetapi tidak pernah mengalami. Sungguh sayang sekali, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat rangkaian daripada Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, saudara, kita baca di dalam kitab para rasul, ya. Jadi sebenarnya tadi saya catat tadi yang pertama, bagian yang pertama sebelum kita baca kisah para rasul, coba sebelumnya. Nah, ketika Yesus terangkat surga, ya, Yesus bangkit pulang ke surga, tetap hadir dan bekerja secara aktif dengan cara, ya, dan gaya yang baru, yaitu melalui Roh Kudus, saudara. Ya, dan ini adalah rangkaian daripada kematian Yesus, naik kemudian kebangkitan, sekarang naik ke surga. Nah, mari kita lihat dalam kisah pasal para rasul 1 ayat 6-11. Berkata, karena itu ketika mereka berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah ini waktunya engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu itu kan 2000 tahun yang lalu. Orang-orang di sekitar situ bertanya, apakah ini waktunya engkau memulihkan keadaan Israel yang sudah kacau balau? Ya, maksudnya bangsa Israel atau berupa sebuah bangsa. Waktu itu adalah merupakan bangsa, ya, bangsa yang dimana dalam perjanjian lama Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang sudah tersebar kemana-mana, terserah kemana-mana. Karena apa? Karena sudah, ya, itu dari kesalahan sendiri. Bangsa Israel itu sebenarnya memang betul-betul bangsa pilihan Tuhan yang dibela oleh Tuhan, ya. Yang ketujuh, ia berkata kepada mereka, bukanlah bagianmu untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kuasanya. Ya. Dan delapan, akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke bagian bumi paling ujung. Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka, saudara. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, ketika Tuhan Yesus terangkat, lihatlah ada dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka, adalah malaikat Tuhan, dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga, saudara. Ya, saudara, kita lihat Yesus mempunyai misi yang lain ketika Yesus meninggalkan dunia ini, ya. Dia berpesan pada murid-muridnya, kepada kita semuanya, saudara, bagaimana kita semua akan menjadi saksi, ya, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai kemana-mana. Saudara dan saya adalah saksi daripada Tuhan, ya. Saksi yang menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang. Melalui apa, saudara? Gak cuma melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita, ya. Kehidupan kita adalah saksi dan teladan bagi semua orang. Bagaimana orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kita, sesuatu yang berbeda. Bagaimana orang lain melihat berkat, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita seperti itu, saudara? Kita tidak, kadang-kadang kita melupakan hal itu. Kita seperti kadang-kadang, kita ini kan manusia seperti orang biasa pada lainnya, seperti yang lain, ya, melakukan sesuatu, bekerja, menikmati semuanya. Saudara, kadang kita lupa bahwa kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan, saudara. Nah, inilah misi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara. Ya, lalu kemudian setelah itu Yesus terangkat ke surga, ya, dan disaksikan oleh murid-muridnya, dan saya kira nggak cuma murid-muridnya, banyak orang, saudara, yang menyaksikan Yesus terangkat, ya, dan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Dan saudara, ini bukan cuma satu apa isapan jempol atau dongeng, saudara, tapi kenyataan, ya, tidak pernah terjadi, ya, bagaimana orang menyaksikan terangkat ke surga. Hanya satu, cuma Tuhan kita, saudara. Karena memang Dia yang punya dunia ini, Dia menciptakan kita, Dia pulang kembali kepada asalnya, tempat asalnya. Ya, betapa mulia apa yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Ya, Dia menjumpai, datang ke, dan untuk menyerupai kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Ya, Dia bisa berbuat apa saja karena Dia Tuhan yang berkuasa. Mau jadi apa aja terserah Tuhan, kan? Ya, jadi kalau orang meragukan Dia Tuhan,
ya. Itu saudara kita lihat yang bisa melakukan segala sesuatu yang dengan cara yang ajaib yang tidak bisa pernah terjadi sebelumnya, hanya Tuhan saja yang bisa. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, saudara harus mantap. Ya, jangan pernah undur dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, saudara kita lihat. Nah, Yesus tidak lagi hadir di dalam gerejanya, ya, berada di dalam di tengah-tengah kita secara fisik jasmani, saudara. Ya. Tapi dia sudah bangkit dan bekerja dengan tetap bekerja dengan aktif, ya, dengan cara yang berbeda, ya, dengan satu ya cara yang berbeda, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Makanya pentingnya Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Saudara, kan kita nggak menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait Tuhan. Ya. Bait Tuhan itu berdiam di dalam hidup kita semua. Bayangkan saudara ya. Kalau Roh Kudus itu tidak di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Ya, kita sama seperti orang dunia yang tanpa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Di mana kita sepertinya kita ini Roh Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita, yang ada adalah roh iblis, roh setan yang menguasai pikiran kita, menguasai batin kita, menguasai seluruh segenap hidup kita, sehingga perbuatan kita pun perbuatan yang jahat, saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa ketika pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, dan saudara harus merindukan, setiap dari kita harus merindukan Roh Tuhan itu tetap berada dalam hidup kita, bukan? Ya, kalau misalnya Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, apa terjadi, saudara? Roh kegelapan, roh jahat, ya, roh yang menguasai kita, yang menghancurkan, yang roh yang merugikan banyak orang, saudara. Bayangkan, saudara. Ketika saudara melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, begitu sadis dan begitu jahat dunia ini, saudara. Ya, saya nggak mau cerita satu per satu, ya, saudara. Terlalu banyak. Mungkin saudara mengikuti berita itu ada di dalam media sosial, ya, saudara. Begitu mudahnya orang itu mencincang istrinya sendiri. Itu kejadian baru terakhir, saudara. Seperti motong daging di hadapan banyak orang. Roh apa itu, saudara, kira-kira? Ya. Begitu mudahnya membunuh orang lalu dimasukkan dalam koper. Ya, saudara. Betapa jahatnya manusia ini kalau tidak dikuasai Roh Tuhan. Ya, roh kegelapan. Roh jahat. Masih ada roh-roh jahat yang dalam kehidupan kita yang perlu kita singkirkan. Sehingga pikiran kita menjadi jahat, ya. Kehendak kita menjadi jahat. Lalu kemudian perbuatan kita membuahkan hal kejahatan yang merugikan banyak orang, yang menyusahkan orang banyak. Yang di mana perbuatan kita tidak membawa berkat pada orang lain, kepada orang lain, saudara. Ya. Mari kita cek dalam kehidupan kita, roh apa yang tinggal di dalam kita? Apakah saudara masih mengizinkan Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudara? Roh yang membawa damai, roh yang membawa sukacita, roh yang menguatkan kita semua, roh yang memulihkan. Saudara rindu gak seperti itu, saudara? Ya. Apakah saudara ingin menginginkan roh yang merusak, roh yang menghancurkan, roh yang membuat bencana, roh yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan banyak orang, yang mengacaukan kehidupan kita, saudara? Yang hidup kita sudah kacau, akhirnya apa, saudara? Transformasi kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, transformasi kepada orang lain, di mana kita tidak lagi menjadi saksi, tapi menjadi hal yang menakutkan, hal yang meneror, hal yang merugikan, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi saksi gereja Tuhan? Ya, saudara berada di sini, saudara bersekutu, saudara mendengarkan firman Tuhan, tentunya Tuhan itu punya rencana, punya maksud, ya, yang mulia. Supaya saudara itu mengenal kehendak Tuhan. Supaya saudara mengenal hati Tuhan. Saudara bisa mengenal pikiran dan perasaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya saudara, ketika saudara berada di dalam rumah Tuhan, ketika saudara dalam komunitas gereja Tuhan, saudara kita bersyukur. Kenapa, saudara? Karena itulah yang menjadi contoh nanti. Ketika saudara berfellowship dengan Tuhan di bumi ini, nanti fellowship ini akan pindah ke tempat yang kekal, saudara. Ya, fellowship yang seperti ini, saudara. Saudara harus bisa membayangkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang ilahi tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, saudara. Waktu kita ini di dunia tidak banyak, saudara.
Kalau kita merasa apa masih cukup panjang umur kita, saudara, itu adalah perasaan kita. Ya, sesungguhnya waktu kita ini adalah waktu yang sangat singkat. Saya harus ingatkan berkali-kali, waktu kita ini pendek. Kita gak tahu kapan kita pulang, kapan kita berakhir dalam dunia ini. Setelah kita pulang rumah, saudara, di mana? Ya, Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa Tuhan punya rumah. Dan ketika Yesus memperhatikan kehidupan saudara ketika dia datang ke dunia, sesungguhnya itu adalah perhatian spesial untuk orang-orang yang percaya, yang mengenal dia. Artinya saudara dinantikan, ya. Saudara, di rumah Bapa ada banyak tempat. Kita ini dikasih rumah, saudara. Rumah kita di bumi ini semuanya akan rusak, semuanya akan berakhir, yang akan kita tinggalkan. Saudara harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah kehidupan kita, nantinya adalah kehidupan yang kekal. Saudara dan saya ini adalah makhluk yang kekal, ya. Sekali lagi, bukan mati habis perkara selesai, enggak, saudara, ya. Makhluk yang kekal artinya kita ini punya tempat untuk berdiam tinggal bersama dengan Bapa kita di surga, saudara, ya. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Pertama adalah Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk mendampingi orang percaya. Ini penting loh, saudara. Ya, kejadian, tiga kejadian, ya, adalah yang pertama adalah di mana Roh Kudus diutus mendampingi saudara dan saya. Ya, bayangkan kalau Roh Kudus itu tidak ada di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, di dalam bait Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang rusak, menjadi orang yang terus menjadi orang yang kejam, menjadi orang yang terus punya pikiran-pikiran buruk, menjadi punya niat buruk, punya motivasi yang buruk. Ya, sehingga hidup kita ini mengacau balau, saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bayangkan, saudara, ya. Lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik ke surga, karena secara fisik jasmani Yesus ada bersama orang-orang di situ. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka yang tercurah adalah Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, saudara, yang menolong saudara dan saya pada saat kita dalam kelemahan, pada saat saudara dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan duka. Roh Kudus adalah kekuatan kita, saudara. Roh Kudus yang selalu menghibur kita, yang selalu menegur kita, yang selalu mengingatkan kita. Kalau saudara punya satu kepekaan, bagaimana Roh Kudus itu berbicara langsung dalam hidup kita, saudara. Ya, ketika saudara dikuasai Roh Tuhan, maka saudara hidup saudara penuh berlimpah kasih karunia. Saudara tentunya saudara bertahun-tahun kita beribadah di dalam rumah Tuhan, bertahun-tahun saudara datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara cukup lama saudara kita bersekutu dengan dia, saudara tentunya saudara harus punya kerinduan yang sangat dalam. Tuhan, aku ingin bersamamu setiap saat. Tuhan, aku ini selalu ingin dekat dengan Engkau, Tuhan. Sebab tidak ada tempat lain yang kita merasa aman. Tidak ada tempat lain di mana kita beroleh kekuatan. Hanya di dalam dia, saudara. Ya, saudara, bukan harta benda, bukan kekayaan dunia ini, saudara. Ya, yang bisa kita andalkan. Tidak bisa, saudara. Ya, orang punya kekayaan, saudara. Kalau yang ketika secara jasmani mengalami kesakitan, mengalami sakit parah, apa yang terjadi? Apa gunanya kekayaan kita? Bisakah kita menikmati? Tidak bisa. Ya, kita dikasih Tuhan adalah bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur. Seberapapun yang ada dalam hidup kita, ya, tidak menjadi ukuran besar kecilnya. Berapa besar kekayaan kita, ya, tidak menjadi ukuran. Kita bisa bersyukur dengan Tuhan. Kesehatan yang nomor satu adalah hal yang paling penting. Ya, kesehatan itu nggak bisa dibeli. Punya uang nggak bisa bisa beli kesehatan, saudara. Susah, saudara. Ya, ya, bersyukur kenapa, saudara, dan sampai hari ini tetap sehat. Ya, karena saya tahu bahwa saudara, Tuhan memelihara hidup saudara, memelihara kita secara jasmani. Bagaimana caranya hidup sehat? Tentunya banyak hal yang saudara harus perhatikan. Ya, satu yang paling penting adalah supaya saudara tetap hidup sehat, ya, bagaimana saudara harus tetap bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Ini kunci satu, ya.
Ketika hatimu perlu berlimpah dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Itu yang membuat kita sehat, saudara. Bayangkan kalau saudara stres, depresi, ya saudara mengalami sesuatu yang menekan jiwamu. Kira-kira saudara nggak bisa nggak menikmati hidup? Ya sekalipun kita kaya, belum tentu bisa. Ya. Karena damai sejahtera dan sukacita ini tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, saudara. Ya, saudara harus tahu itu. Sekalipun kehidupan kita sederhana, saudara ya, kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan dan kita tetap percaya janji Tuhan tidak pernah ya meninggalkan kita. Orang-orang yang percaya itu selalu berlimpah kasih karunia dengan cara Tuhan memelihara hidup kita, saudara. Ya, kita harus mengerti hal ini. Ya, mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu benar-benar memperhatikan manusia. Memperhatikan orang-orang yang mengasihi dia. Memperhatikan orang-orang percaya. Roh Kudus diberikan kepada kita di dunia ini sebagai penolong dan penghibur. Ya, saudara, kita harus membayangkan bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Yang mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Sekali lagi, saudara. Kita ini diperhatikan secara khusus oleh Tuhan. Maka dia kirim Roh Kudus itu kepada kita supaya saudara itu bisa dibantu, ditolong, ya, didampingi sampai kita pulang. Itu loh, saudara. Ya, saudara harus tahu bahwa betapa spesialnya saudara, betapa berharganya kita semua. Ya. Siapa manusia ini yang selalu kadang-kadang kita ini menyakiti hati Tuhan, yang selalu kita memberontak kepada Tuhan tanpa sadar, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Siapakah kita, saudara? Tapi Tuhan itu begitu kasihnya kepada kita, menantikan saudara dan saya, saudara. Ya. Di mana Roh Kudus itu memiliki perasaan, ya. Memiliki pemikiran, mempunyai kemauan untuk mengerjakan segala sesuatu atas kehendak dan kemauannya. Ya. Nah, saudara, Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang mau berdiam di dalam kehidupan kita semua. Nah, Roh Kudus itu disebut juga Roh Kebenaran. Ya. Saudara, yang memimpin kita semua dalam semua aspek kebenaran yang Tuhan inginkan, saudara. Yang mengajar, yang menguatkan, yang menegur kita, yang mendiami batinmu, ya, setiap orang-orang percaya, supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan, supaya kita boleh berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita bersyukur, kita berbahagia orang-orang yang di mana kita merupakan orang-orang pilihan. Orang-orang yang ditetapkan Tuhan, orang-orang yang direncanakan Tuhan untuk menjadi bagian dalam dunia ini, untuk boleh menjadi saksi dan teladan Tuhan, saudara. Untuk menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang lain, untuk memberitakan apa saja hal yang baik kepada orang lain di dalam sekitar, lingkungan sekitar kita, melalui keluarga kita, ya, melalui orang-orang yang ada di dalam circle saudara. Ya. Nah, saudara, di mana kita di depan orang-orang percaya kita harus membangun komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan, ya. Melalui Roh Kudus inilah kita ini kita benar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Enggak kelihatan. Saudara kan enggak melihat wujudnya kan. Ketika saudara percaya Yesus, saudara kan belum melihat sosok Yesus seperti apa. Yang saudara lihat cuma foto, gambar. Ya. Yang kita temukan pada umumnya, yang saudara pernah lihat. Nah, bagaimana Roh Kudus sendiri yang saudara bisa melihat? Karena dia adalah roh. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih, yang menerima kasih karunia menjadi bagian dalam hidup kita, di mana Roh Tuhan itu berdiam dalam hidupan kita. Gak kelihatan tapi nyata. Saya percaya setiap saudara punya kesaksian bagaimana Roh Tuhan itu memimpin kita. Ya. Saudara pasti punya satu pengalaman
bagaimana Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupan kita. Ya. Karena ini pengalaman yang supranatural, ya, di mana tidak banyak orang bisa mengerti siapakah Roh Kudus itu. Orang dunia mana tahu Roh Kudus itu siapa? Roh Tuhan sendiri, saudara. Hanya saudara dan saya yang mengerti bahwa Roh Kudus itu tercurah untuk kita dengan tujuan untuk memulihkan hidupmu, untuk membentuk hidup kita supaya hidup kita ini sesuai selaras dengan kemauan Tuhan, saudara. Ya, Roh Kudus mendampingi saudara sampai kapan? Sampai kekal, saudara. Ya, betapa kita ini manusia yang sangat benar-benar, kalau kita ini menyadari bahwa kita ini benar-benar makhluk yang spesial yang Tuhan perhatikan dengan khusus, ya, saudara. Jadi harus punya kesadaran penuh. Kenapa saudara menjadi orang percaya? Karena kasih Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kita dengan tujuan yang mulia, supaya kita hidup, supaya kita hidup menjadi orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita ini terlalu banyak menikmati berkat Tuhan di dalam era zaman sekarang ini. Terlalu nyaman, ya. Terlalu kita ini bisa menikmati hal-hal yang enak, yang nyaman, yang menyukakan hati kita dengan semua fasilitas yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita nih bisa lupa bahwa kenyamanan itu membuat orang bisa menjadi lupa diri, akhirnya terus tinggal dalam kenyamanan sehingga tidak lagi punya satu tujuan, yaitu kenyamanan ini bisa berakhir dalam dunia ini, saudara. Ya, kita boleh menikmati semua kenyamanan, boleh, saudara, tidak ada yang melarang. Tapi satu saat kenyamanan itu akan berakhir, ya. Entah kapan, ya, kita nggak tahu. Tapi saudara, yang saudara harus perhatikan adalah bukan cuma kenyamanan di dunia ini, ya. Bagaimana saudara harus memperhatikan kehidupan kekal kita? Kalau Roh Kudus itu bersama dengan saudara dan saya, itu anugerah. Kalau saudara kita, baik kita tidak di mana bait Tuhan, kita adalah bait Tuhan, bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, dan kita menyingkirkan roh itu sehingga kita melakukan hal-hal yang buruk di dalam dunia ini, kita mendukakan Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus yang memberkati kita, saudara. Ya, itu pilihan, ya. Saudara mau memilih yang mana, ya, tidak ada yang paksa. Tapi saudara, ketika saudara menyadari bahwa Tuhan memberikan anugerahnya melalui Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, saudara harus pelihara. Ya. Saudara harus memperhatikan hal ini. Cara hidup kita, ya. Cara berpikir kita, motivasi kita, saudara. Harus benar-benar motivasi yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Motivasi yang murni, motivasi yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ya. Karena itulah tujuan kita menjadi orang percaya. Orang-orang Kristen adalah pengikut Kristus, adalah meniru cara hidup Tuhan, meniru cara hidup Yesus Kristus, meniru cara yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, ya. Gak cuma memikirkan teologi, hal-hal yang teologis yang jelibet itu, enggak, saudara. Tapi benar-benar saudara, kita meniru apa yang Tuhan lakukan, tiru saja persis, saudara. Ya. Supaya hidup saudara itu selalu memuliakan Tuhan dalam setiap perkara. Ya. Yang kedua, mengutus orang percaya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Kita dapat melakukan pekerjaan Bapa seperti Kristus itu melakukan pekerjaan Bapa, ya, saudara. Nah, kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti engkau, Bapa, mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan ingin menginginkan kepada kita memakai hidup saudara dan saya, ya,
untuk menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, untuk menjadi melaksanakan kehendak Tuhan yang diwujudkan dalam dunia ini, saudara. Nah, saudara, seberapa jauh, seberapa efektif kita ini melakukan kehendak Tuhan, ya, di mana saudara kita ini hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terlalu banyak hal yang buruk yang kita lakukan di zaman dulu. Manusia lama kita ini selalu ingin menguasai hidup kita, ya. Sehingga manusia lama yang tidak memberkati hidup kita sendiri dan memberkati orang lain. Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan supaya kita tidak cemar dan jahat di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan, ya, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Kita kadang-kadang di dalam dunia ini selalu berkompromi, kompromi dengan apa yang kita lihat, yang kita kerjakan, hal-hal yang bagaimana kompromi itu, ya mungkin secara subjektif bagi kita menganggap itu hal yang lumrah, padahal itu hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, saudara. Kompromi, saudara, atas apa pelanggaran kita, atas dosa kita, saudara. Selalu kompromi. Ya, nah, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini, adalah orang-orang yang mengerti benar, ya, kehendak Tuhan dan hati Tuhan. Bagaimana saudara dan saya ini tadi seperti menjadi saksi dan teladan, diberi tugas oleh Tuhan untuk orang-orang sekitar kita, nggak cuma jadi hamba Tuhan. Sekalipun saudara bekerja di dalam dunia sekuler, saudara, kita ini semua juga bisa menjadi messenger, menjadi utusan Tuhan, yang di mana saudara itu bisa menyampaikan melalui kehidupan kita, melalui cara hidup kita yang selalu memberkati orang lain. Bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Mengutus orang percaya, bayangkan saudara. Saudara dan saya adalah orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Dan orang yang percaya itu sangat sedikit, saudara. Dan juga banyak orang yang percaya tapi saudara tidak melakukan apa-apa, banyak sekali, saudara. Ya. Dan saudara di sini adalah orang-orang yang diingatkan selalu bahwa kita menjadi orang percaya yang memiliki misi khusus, yaitu meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi. Ya, bukan cuma pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, enggak, saudara. Pekerjaan sekecil apapun, saudara, itu adalah tugas saudara dan panggilan kita, saudara. Ya, saya selalu mengingatkan hal yang paling kecil yang di antara kita, ya, di sekitar kita adalah keluarga, lalu kemudian adalah orang-orang yang ada di dalam pekerjaan, saudara, sahabat-sahabat saudara, dan komunitas yang lebih besar lagi, komunitas yang di mana saudara orang-orang percaya bertumbuh bersama di situ. Saudara memiliki keriduan hati untuk terus bertumbuh, ya. Kita ini makhluk sosial. Kalau kita nggak berkumpul, saudara, pasti ada sesuatu yang kurang, ya, ada sesuatu yang sepi, ya, dalam hidup kita. Selalu ingin berinteraksi dengan orang lain, dan itulah tempatnya di mana saudara membangun hubungan, membangun relasi dengan orang lain. Di mana ketika saudara membangun relasi, saudara tidak punya maksud buruk, tidak punya maksud jahat, ya, dengan satu tujuan, maksud yang mulia, yaitu bagaimana semua bertumbuh bersama dan berbuah, saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan, ya, jadi saksi dan teladan dalam kehidupan kita setiap waktu, gitu, saudara. Ya, nah, saudara, benar nggak nih yang Tuhan inginkan, ya, dalam kehidupan kita ini? Ya, kita percaya bahwa tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah sebenarnya tugas-tugas yang sehari-hari yang kita temukan di dalam kehidupan ini. Bukan tugas yang berat, saudara, ya. Bikin KKR besar, enggak, saudara. Enggak cuma itu, ya. Saudara, kita melihat sesuatu yang spektakuler bagi kita, waduh, luar biasa, karena kagum, ya. Tapi sebenarnya kita melupakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana untuk melengkapi orang lain, ya. Di sini saudara sudah enggak melengkapi orang lain.
Sudahkah saudara itu bisa menyampaikan sesuatu untuk orang lain itu bisa melakukan hal-hal yang lebih bijaksana, ya, yang diperkenan Tuhan? Sudahkah saudara menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang sekitar engkau yang kasih, keluarga kita, anak-anak kita, ya? Bagaimana saudara? Tuhan membentuk kita supaya kita punya hati yang murni, hati yang tulus. Bagaimana hidup kita, kalaupun kita teraniaya gara-gara kita menjadi orang percaya di dalam lingkungan kita, saudara. Bagaimana sikap dan respon kita? Ya, apakah kita bisa memuliakan Tuhan dengan tekanan-tekanan yang begitu hebat? Ya, tekanan-tekanan itu bisa berupa fitnah, berupa olok-olok, cemoohan, saudara, berupa tindakan yang menyiksa hidup kita. Ya, tekanan itu bisa diakibatkan karena perkataan yang menyinggung kita, saudara. Ya, berapa banyak kita tersinggung dengan banyak perkataan-perkataan yang tidak layak dan membuat kita terganggu batin kita, saudara. Padahal mungkin orang itu tidak bermaksud menyinggung, tapi kita tersinggung dengan sendiri. Bisa seperti itu enggak? Bisa sekali, saudara. Ya, salah paham, salah mengerti, asumsi berlebihan. Orang itu kenapa kok ngomong begitu? Ya, apa artinya, maksudnya orang itu? Jangan-jangan untuk saya. Dia menyinggung saya, belum-belum sudah menuduh orang lain. Padahal itu belum tentu. Kita selalu banyak berasumsi buruk terhadap orang lain, saudara. Saudara, ini asumsi ini sangat jahat sekali loh, saudara. Kalau saudara tidak bijaksana itu berbahaya. Kenapa? Kita selalu akan menuduh dan menghakimi orang lain berbuat sesuatu yang buruk terhadap kita melalui omongan, melalui perkataan. Padahal dia tidak bermaksud demikian. Bisa terjadi ketersinggungan di antara kita. Dan itu adalah tempat di mana medan peperangan kita sesungguhnya. Bagaimana saudara bisa mengatasi sesuatu itu yang membuat ketika saudara mendengar sebuah perkataan, apakah itu menyinggung hati saya? Ya, saudara perlu cek diri kita, periksa, ya, perlu mendiagnosa batin kita. Kenapa itu selalu tersinggung, ya? Kenapa selalu tidak terima, gitu loh, saudara. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, sakit hati, berbahaya, saudara. Ya, saudara kalau tidak bisa lepas dari itu sangat berbahaya, dan saudara tidak akan bisa bersyukur. Hidup saudara perlu setiap saat akan penuh dengan masalah, ya. Masalah pergumulan batin, saudara, ya. Masalah pergumulan jiwa. Sehingga ketika saudara tidak bisa mengatasi itu, saudara bisa sakit jiwa. Sakit jiwa bisa tambah parah, saudara. Ya, kan gak sadar kita ini punya sakit jiwa. Orang yang suka tersinggung sebenarnya jiwanya sakit, saudara, ya. Loh iya apa iya, saudara? Benar kan, ya? Jadi jangan mudah tersinggung, ya. Saya ini loh pengen belajar bagaimana hidup itu tidak menyinggung orang lain. Kalaupun saya bisa salah ngomong, bukan berarti saya bermaksud untuk menyinggung orang lain. Kecuali ada niat loh, ya. Ada niat ingin menjatuhkan orang lain melalui perkataan. Ada niat untuk bisa menyakiti orang lain dengan perkataan, bisa, saudara. Dan itu peperangan kita di dalam dunia ini yang kita ketemukan dalam keseharian. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam hubungan relasi dengan siapapun. Dan ini merupakan ujian sesungguhnya. Ya, bagaimana kita bisa menang di situ. Ya, menjadi orang yang memiliki misi daripada Tuhan. Melalui Roh Kudus yang memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan. Ya, yang Tuhan mengajar kita secara langsung Roh Kudus dan kebenaran firman ini, saudara. Ya, itulah tujuan Tuhan ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dulu, untuk diteruskan, ya, untuk disampaikan kepada banyak orang, ya, saudara. Yang ketiga adalah 2 Korintus 5 ayat 10, menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi orang percaya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan
suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Semua yang dibuat oleh tangan manusia itu sifatnya tidak kekal. Artinya bisa dibongkar, saudara. Ya. Bila seseorang, kita semua punya rumah, saudara. Kita bisa membangun, kita bisa membongkar, kita bisa memodifikasi, ya. Bisa lebih besar, lebih bagus, ya. Ya, seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi semua yang ada di bumi ini tidak kekal, saudara. Semuanya akan hancur dan kita tinggalkan. Dan berita ini harus disampaikan kepada semua orang-orang percaya. Supaya saudara menyadari bahwa betapa singkatnya hidup kita ini. Kalau saudara berada dalam penderitaan, pergumulan hidup karena saudara berjuang, berusaha di dalam dunia ini, saudara. Itu adalah tempat latihan saudara untuk supaya saudara bisa mengerti rencana Tuhan melalui apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Kita selalu menginginkan sesuatu yang indah, yang enak, yang nyaman, yang mulia. Normal, saudara. Ya, yang berjalan dengan baik, tanpa hambatan, tanpa gangguan. Di dunia ini. Semuanya lancar. Ya. Pekerjaan lancar, bisnis lancar, semua berkat lancar. Tetapi apa yang terjadi kenyataannya bahwa kita tidak bisa menemukan itu. Ya. Kita punya pengharapan yang tidak sama dengan pengharapan kita. Tidak terjadi. Pengharapan itu akhirnya apa, saudara? Menjadi sesuatu pengharapan yang tak mungkin bisa dicapai. Mungkin begitu, saudara, pergumulan hidup kita ini. Ya. Sebagai manusia yang terus bergumul, yang terus melakukan banyak hal dalam dunia ini. Kita beraktivitas, kita bekerja, kita melakukan banyak hal. Ya, dalam membangun rumah tangga, berumah tangga, menyediakan segala sesuatu untuk keluarga, ya, bekerja, berusaha, bisnis, ya, kemudian akhirnya kita lupa waktu kita. Ada loh saudara yang kehidupannya terus melakukan pekerjaan tanpa henti. Memang begitu saudara. Karena kita gak bekerja pun kita gak akan dapat apa-apa. Makanya terus harus berlangsung terus-menerus. Ya, tidak ada yang melarang untuk bekerja. Boleh, saudara. Ya. Tapi satu saat ada waktunya kita berhenti bekerja. Ada waktunya kita gak berdaya lagi. Ada waktunya kita ini tidak punya upaya. Karena semua serba terbatas. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kecuali saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang saudara kerjakan, di mana kita terlibat, kita bergumul di dalamnya, itu ada kasih anugerah Tuhan yang menyertai orang-orang percaya, sehingga memampukan kita untuk bisa melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan. Ya, pemeliharaan itu sungguh ajaib pekerjaan Tuhan, ya, di dalam hidup kita semua. Saudara bisa merasakan itu enggak, saudara? Pasti saudara punya pengalaman di situ, ya. Tapi saya tidak membahas hal itu. Tapi saya mau bahas adalah bagaimana, ya, dengan naiknya Tuhan ke surga, tentunya pulang ke rumahnya, di mana Tuhan memberikan atau menyediakan tempat kediaman yang kekal kepada kita semua, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditetapkan, orang-orang yang dikasihi, yang dinantikan Tuhan untuk berdiam selama-lamanya di dalam rumah Tuhan. Ya, kalau saya bicara tentang bagaimana tentang nanti hal yang kekal, nanti kita pulang di dalam rumah kita yang kekal, artinya saudara kita ini cuma diingatkan Tuhan. Ya, rumahmu dibongkar. Rumah kediamanmu di bumi ini akan terbongkar, rusak, dan kemudian lenyap, saudara. Tapi roh kita ini akan hidup selama-lamanya. Kenapa saya selalu berkata bahwa saudara adalah orang yang diciptakan Tuhan, makhluk yang kekal. Dari dulu Tuhan sudah punya rencana. Pada tahun 1963, itulah tahun lahir saya, lahirlah seorang anak. Yang dulu saya tidak mengerti apa-apa. Kenapa saya lahir di dunia ini. Ketika saya umur kecil, masih SD, SMP, SMA,
belum mengetahui rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Tapi Tuhan membawa hidup setiap saudara-saudara dan saya untuk melakukan perjalanan ini, perjalanan yang kekal ini. Karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ketika kita tidak menyadari, belum menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sama seperti mereka yang tidak pernah ingat bahwa kita punya rumah dalam kerajaan surga. Tidak pernah ingat, saudara. Mereka menggampangkan hidup. Jadi menyepelekan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan ini anugerah di mana kalau Tuhan saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menyediakan tempat kediaman yang kekal untuk kita semua. Itu adalah anugerah, saudara. Ya, kita nggak tahu kapan kita akan pulang ke rumah kita bersama dengan Tuhan. Tapi setidaknya saudara mengingat bahwa ketika Roh Kudus diutus kepada saudara dan saya, itu mendampingi kita, makhluk yang spesial yang diperhatikan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, saudara harus menyadari hal ini. Ya, betapa pentingnya bahwa Roh Kudus itu tinggal dari kehidupan saudara dan saya. Kenaikan Tuhan ke surga, kita cuma mendengar cerita itu dalam firman Tuhan, melihat, dan itu dibuktikan, disaksikan oleh banyak orang dan ditulis dalam kebenaran firman ini. Ini bukan cuma dongeng atau cerita, tapi benar-benar Yesus naik ke surga, pulang ke tempat kediamannya, dan di dalam kediamannya pun Tuhan menyediakan kafling-kafling kepada saudara dan saya, menyediakan tempat untuk kita boleh tinggal. Loh, bayangkan saudara, betapa spesial, bukan? Ya, kita dikasih rumah gratis loh. Gak usah beli, gak usah nyicil. Rumah gratis tapi harus mati dulu. Siap enggak, saudara? Bukan berarti saudara harus mati sekarang dan seketika, enggak. Kita gak tahu kapan berakhir hidup kita. Ketika kita berakhir dalam dunia kita, berarti tugas saudara dan saya selesai. Tugas dan kewajiban kita ini di bumi ini untuk menggenapi rencana Tuhan belum selesai. Buktinya saudara dan saya masih hidup. Benar bukan, saudara? Kita menjadi anggota bagian tubuh Kristus untuk dilengkapi bersama. Kita menjadi bagian dari para anggota kerajaan Allah di bumi ini untuk bisa saling melengkapi, saling meneguhkan, saling menguatkan, ya, saling menopang, saling mendoakan, saudara. Itulah yang dimaksud oleh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saudara harus menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau menolak, bisa mengizinkan, lebih bagus, ya, untuk Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus itu nyata, saudara. Ya, ketika saudara dikuasai oleh Roh Tuhan, maka tindakan kita, cara berpikir kita, ya, kehendak kita, cara hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman. Bagaimana kalau Tuhan memikirkan hidup kita, Tuhan kan juga mengutus kita untuk memikirkan orang lain, bukan? Memikirkan kondisi orang lain, bukan cuma memikirkan diri sendiri. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya saudara bisa memperhatikan keadaan sekitarmu, keluargamu, orang lain. Ya, minimal keluarga mula, ya saudara. Ya, jadi bagaimana mempersiapkan mereka untuk mereka juga menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang diperkenan Tuhan, ya saudara. Langit dan bumi ini akan lenyap, saudara, tapi kita nggak lenyap selama-lamanya. Ya saudara, kita dapat kesempatan dikasih kediaman yang mulia bersama dengan Tuhan. Ya, itu pilihan saudara loh, saudara. Saudara memilih tempat yang kekal mulia atau menjadi sampah, ya, dalam kekekalan, ya. Dan waktunya tidak akan pernah berakhir itu. Ingat saudara, ya, saudara kalau bicara tentang waktu yang tidak pernah berakhir, ya, never ending, ya. Ya, tidak pernah berhenti waktu itu. Bayangkan saudara, kesempatan itu masih ada ketika saudara dan saya masih ada dalam dunia ini. Kesempatan itu tidak akan pernah akan terjadi ketika saudara sudah meninggal. Gak ada, saudara. Tapi kesempatan itu masih ada ketika saudara masih bersekutu dan mau diingatkan. Dan saudara masih dengan penuh kerendahan hati, aku Tuhan mau diajar terus.
aku mau terus diingatkan, ditegur, dinasihati, supaya hidupku selalu bagaimana berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan paspor untuk tinggal bersama dengan Dia, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan, kalau saudara berkumpul, berkomunitas dengan semua orang-orang percaya, ya, jangan menjadi alasan untuk meninggalkan komunitas, saudara. Karena di luar komunitas kita, di dalam rumah Tuhan, dalam tubuh Kristus, saudara tidak akan menemukan apa-apa. Saudara akan menemukan hal-hal yang sementara, yang sia-sia, yang tidak bisa memuaskan hati saudara. Ketika saudara bersekutu di dalam Tuhan, saudara harus punya kerinduan yang dalam. Tuhan, aku mau selalu bersekutu denganmu. Dan itulah kerinduan setiap orang-orang yang merindukan hati Tuhan, yang merindukan Tuhan, saudara. Karena ini adalah salah satu merupakan satu proyek percontohan. Nantinya saudara, ketika kita pulang, kita gak lagi bekerja, saudara, gak perlu susah payah banting tulang, peras keringat, memeras keringat, enggak saudara. Saudara melakukan hal-hal yang cuma satu yang saudara lakukan adalah bagaimana saudara itu berdiam dalam rumah Tuhan, menikmati pahit Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, saudara tidak dihukum lagi, ya, tidak menerima hukuman, ya. Saudara merupakan orang-orang yang benar-benar terpilih, ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan tempat yang mulia. Belum bisa membayangkan, ya, saudara. Saya pun juga belum membayangkan apa yang terjadi nanti, belum. Tapi saya cuma membayangkan alangkah indahnya aku ini hidup di dalam rumah Tuhan daripada di rumah neraka. Saudara bisa membayangkan dalam hal ini, kalau sudah ada surga dan neraka, berarti sudah ada perbedaan, kan? Tempat yang mulia dan tempat yang hukuman. Bisa membayangkan, kan, saudara? Bisa, kan? Di neraka berarti apa? Kita tersiksa selama-lamanya, seumur hidup, kekal. Tapi kalau saudara tinggal di rumah Tuhan yang kekal, jauh lebih indah dan mulia, ya, saudara. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kenaikan Tuhan. Misinya yang pertama adalah, saudara, Roh Kudus diberikan untuk mendampingi saudara dan saya. Perhatikan, inilah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus, kita sebagai orang percaya, diutus untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini, ya, yang menyampaikan hal-hal yang mulia, yang melakukan hal-hal yang mulia dan benar untuk memberkati dunia sekitar kita, saudara. Yang ketiga, bagaimana ketika Yesus naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang sudah jerih payah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki Tuhan, ya, menyediakan tempat sebagai upah, ya, perhentian kita atas pekerjaan kita di bumi ini, ya, saudara. Makanya saudara dibutuhkan kerinduan hati yang sangat dalam, kerinduan hati untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan sebetulnya. Ya, cuma kedatangan saudara saja enggak, tapi setiap saat saudara dimanapun, sekalipun saudara tidak di sini, saudara itu punya hubungan gitu, menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan apa-apa, saudara. Karena kita terlalu sering menggunakan, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ini saya pelajari, kan, ya. Punya uang, bisa beli apa saja. Baik, bagus, ya. Tapi gak bisa beli kesehatan, saudara. Kalau sudah terbaring, apa artinya uang? Ya. Gak bisa, saudara. Kita bersyukur karena saudara dan saya bisa menikmati semuanya, ya. Sekalipun hidup sederhana, bisa menikmati gak? Bisa. Kalau kita bersungut-sungut, mengeluh, menyesali nasib dan meratapi hidup, ya, saudara, gak ada gunanya juga. Karena apa yang kita cari dalam dunia ini? Kenyamanan hidup, kepuasan hidup, saudara, semuanya sia-sia, kan? Bukan menjadi tujuan kita, kan? Ya. Bukan menjadi tujuan. Jadi kaya, jadi orang sukses, jadi orang punya berkelimpahan,
Bukan tujuan itu, saudara. Tujuan kita adalah tujuan yang lebih mulia dan ilahi, saudara. Bagaimana menggenapi bagian rencana Tuhan di bumi ini untuk mengerjakan pekerjaan Bapa itu dan menyelesaikannya sampai akhir masa tugas kita. Maka selesailah pekerjaan kita, kita pulang bersama ke rumah Bapa di surga yang kekal. Saudara harus punya bayangan seperti itu ke depan. Jauh, saudara. Bukan cuma yang sementara di bumi ini. Mikirin menikah kok gak bisa menikah, kok gak punya pacar dan sebagainya. Itu kan ya boleh-boleh aja sih, gak apa-apa kan. Gak larang kan ya. Bertekunlah di dalam Tuhan ya. Nantikanlah akan pengharapan di dalam Dia ya. Tuhan pun tahu kok kebutuhanmu daripada kau sendiri tahu. Bukannya dia tidak ya, tahu, saudara. Jangan pernah memaksakan diri untuk apa yang saudara paksakan sehingga membuat saudara bisa menderita. Sebab apa, saudara? Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri pada hidup kita. Ya, kalau kita minta pada Tuhan, kita gak bertanggung jawab juga apa gunanya. Ya, tapi nantikanlah Tuhan pada waktu Tuhan, pada waktu yang tepat, kairos Tuhan, saudara. Itu lebih indah, ya saudara. Ya, saudara harus menikmati semua hal-hal yang baik dari Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Mudah-mudahan Tuhan punya satu misi dalam kehidupan kita semuanya, orang-orang percaya, dan dapatkan itu apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa melakukannya, saudara, ya, mengerjakannya. Ya, saya percaya setiap jemaat Tuhan, saya dan selalu berdoa untuk kita terus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, bertumbuh bersama dan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan, saudara ya. Bersyukur. Jangan lupa tanggal 9 Mei kita bersekutu lagi bersama di dalam kebersamaan ibadah padang kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis ya. Nantikan pengumuman di grup masing-masing ya. Semuanya terkoordinir dengan baik ya. Kita bersyukur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berterima kasih kepada Tuhan melalui persekutuan kita dengan tubuh. Haleluya. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Untuk mengaruhku sungguh.
Jalan di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat Roh Kudus yang menemani kami, yang berdiam dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagian-Mu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin.